PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman bersama Porkopimda menghadiri Istighosa dan Bakti Sosial DPP atau Dewan Perwakilan Pedagang PIC Pasar Induk Cianjur di Masjid Pasar Induk Cianjur, Kecamatan Cilaku, Jumat 17 Januari 2020. Pada kegiatan yang digagas oleh DPP, K5 PIC, dan DKM Al-Muhtar tersebut, PLT Bupati bersama Porkopimda menanam pohon di area parkir PIC dan dilanjutkan dengan menyerahkan santunan kepada anak yatim sekaligus menyerahkan beras kepada pondok pesantren yang berada di wilayah Kecamatan Cilaku. Terakhir, PLT Bupati berharap mudah-mudahan kegiatan ini dapat mendorong lapisan masyarakat lainnya untuk melaksanakan kegiatan seperti ini sebagai upaya berperan aktif dalam pembangunan menuju terwujudnya Cianjur lebih maju dan agamis. Kami pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai dari komitmen awal, kita ingin pasar ini menjadi pusat bisnis, pusat kegiatan masyarakat Cianjur yang kedepan mudah-mudahan kita dorong ingin pasar ini semakin maju, terutama kesejahteraan warga pasar dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur, Haji Tohari Sastra, beserta jajarannya, jajaran DPP K5 Pasar Induk Cianjur, serta tamu undangan lainnya.